Prediksi Manchester United versus Chelsea 29 April 2022. Manchester United akan menjamu Chelsea dalam lanjutan kompetisi Liga Premier 2021-2022, Jumat 29 April 2022. Pertandingan Liga Inggris di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off jam 01.45 waktu Indonesia Barat. Ini adalah laga pekan ke-37 yang seharusnya digelar pada 15 Mei 2022. Jadwalnya dimajukan karena Chelsea akan main di final Piala FA. Bagi Manchester United, laga berat ini datang di saat yang tidak tepat, sebab Manchester United sedang berada dalam situasi yang kurang kondusif. Mereka kalah 0-4 di markas Liverpool dan takluk 1-3 di kandang Arsenal dalam dua laga terakhir. Ketika melawan Arsenal, Cristiano Ronaldo mencetak golnya yang ke-100 di Liga Premier, tapi milestone itu terasa pahit. Meski Harry Maguire dicadangkan, Manchester United ternyata tetap kalah. Setelah dipecundangi Liverpool dan Arsenal, mereka kini sudah harus menghadapi Chelsea. Perjuangan Manchester United untuk menembus empat besar benar-benar penuh dengan rintangan yang sulit. Chelsea sendiri baru bangkit dari kekalahan 2-4 yang diberikan Arsenal dengan menaklukkan West Ham 1-0 akhir pekan kemarin. The Blues menang lewat gol tunggal Christian Pulisic. Posisi mereka di peringkat 3 pun masih relatif stabil. Manchester United punya catatan bagus kontra Chelsea, yakni tak terkalahkan dalam 8 bentrokan terakhir di Liga Premier. Namun catatan bagus itu sepertinya bakal sulit dipertahankan oleh The Red Devil. Perkiraan susunan pemain. Manchester United 4-3-3. De Gea, Dalot, Maguire, Varane, Wan-Bissaka, Fred, Matic, McTominay, Rashford, Ronaldo, dan Sancho. Pelatih Ralf Rangnick. Info squad Pogba cedera, Cavani cedera, Shaw cedera, Fred meragukan. Chelsea 3-4-1-2. Mendy, Rudiger, Silva, James, Alonso, Jorginho, Kante, Loftus-Cheek, Mount, Werner, dan Havertz. Pelatih Thomas Tuchel. Info squad Kovacic cedera, Silwell cedera, Hudson-Odoi cedera, Rudiger meragukan, James meragukan. Tiga pertemuan Manchester United dan Chelsea di Liga Premier selalu berkesudahan imbang. Manchester United tak terkalahkan dalam 8 laga terakhirnya melawan Chelsea di Liga Premier. Menang 3 kali, seri 5 kali kalah kosong. Manchester United selalu kalah dan selalu kebobolan minimal 3 gol dalam 2 laga terakhirnya di Liga Premier. Manchester United cuma menang 2 kali dalam 8 laga terakhirnya di Liga Premier. Menang 2 kali, seri 2 kali, kalah 4 kali. Manchester United tak terkalahkan dalam 7 laga kandang terakhirnya di Liga Premier. Menang 4 kali, seri 3 kali, kalah kosong. Manchester United selalu gagal clean sheet dalam 3 laga kandang terakhirnya di Liga Premier. Chelsea memenangi 7 dari 9 laga terakhirnya di Liga Premier. Menang 7 kali, seri kosong, kalah 2 kali. Chelsea selalu menang dalam 4 laga tandang terakhirnya di Liga Premier. Chelsea selalu mencetak minimal 3 gol dalam liga tandang terakhirnya di Liga Premier. Chelsea mencatatkan 3 clean sheet dan cuma kebobolan total 1 gol dalam 4 laga tandang terakhirnya di Liga Premier. Prediksi skor akhir, Manchester United 0, Chelsea 1.